Sebanyak 330 sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kota Bandung dinyatakan lolos verifikasi dan bisa melakukan PTM yang dimulai pada 8 September 2021. PTM dilaksanakan dengan kapasitas yang masih terbatas atau dilakukan secara hybrid, PTM dan pembelajaran jarak jauh. Siswa yang diizinkan mengikuti PTM diatur secara terbatas 20-50% dari kapasitas kelas. Siswa secara bergiliran mengikuti PTM tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Sementara itu, masih ada orang tua dari peserta didik yang belum mengizinkan anaknya mengikuti PTM. Pemkot Bandung berpesan agar hak peserta didik tersebut harus dipenuhi 100% sehingga kualitas pembelajaran harus sama.